Historia Biografi. Cipto Mangunkusumo. Beliau adalah seorang dokter rakyat miskin. Cipto juga dikenal sebagai salah satu dari tiga serangkai bersama Ernest Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Bersama kedua tokoh tersebut, Cipto banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Cipto Mangunkusumo juga merupakan tokoh dalam Indische Partij, organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Cipto Mangunkusumo. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Cipto Mangunkusumo dilahirkan pada tanggal 4 Maret 1886 di desa Pecangakan, Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priai rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Karir Mangunkusumo diawali sebagai guru bahasa Melayu di sebuah sekolah dasar di Ambarawa. Kemudian menjadi kepala sekolah pada sebuah sekolah dasar di Semarang dan selanjutnya menjadi pembantu administrasi pada Dewan Kota di Semarang. Sementara sang ibu adalah keturunan dari Tuan Tanah di Mayong, Jepara. Meskipun keluarganya tidak termasuk golongan priai birokratis yang tinggi kedudukan sosialnya, Mangunkusumo menyekolahkan Cipto di Stovia. Ketika menempuh pendidikan di Stovia, Cipto mulai memperlihatkan sikap yang berbeda dari teman-temannya. Teman-teman dan guru-gurunya menilai Cipto sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam dan rajin. EN Begaf Lerling atau murid yang berbakat adalah julukan yang diberikan oleh gurunya kepada Cipto. Di Stovia, Cipto juga mengalami perpecahan antara dirinya dan lingkungan sekolahnya. Berbeda dengan teman-temannya yang suka pesta dan bermain, Cipto lebih suka menghadiri ceramah-ceramah, baca buku, dan bermain catur. Penampilannya pada acara khusus tergolong eksentrik. Ia senantiasa memakai surjan dengan bahan lurik dan merokok kemenyan. Ketidakpuasan terhadap lingkungan sekelilingnya senantiasa menjadi topik pidatonya. Baginya, Stovia adalah tempat untuk menemukan dirinya dalam hal kebebasan berpikir, lepas dari tradisi keluarga yang kuat, dan berkenalan dengan lingkungan baru yang diskriminatif. Menjadi dokter rakyat miskin. Setelah Cipto lulus dan langsung menjalani masa dinas sebagai dokter pemerintah pada tahun 1905. Setahun berlalu, ia ditugaskan untuk pergi ke Demak, Jawa Tengah. Cipto Mangunkusumo sering memberikan pertolongan kepada rakyat miskin tanpa meminta imbalan. Ia pun mendapat julukan sebagai dokter rakyat. Pada tahun 1912, Cipto Mangunkusumo mendapatkan bintang Orde van Oranje Nassau atau Kepahlawanan Belanda karena jasanya dalam memberantas penyakit pes di Malang, Jawa Timur. Namun, ia menyerahkan kembali bintang jasa tersebut kepada Belanda karena tidak diizinkan memberantas pes di Solo, Jawa Tengah. Mengkritik Belanda lewat tulisan. Selain menjadi dokter, Cipto juga aktif dalam menulis. Tulisan-tulisannya di harian De Lokomotif mengakibatkan Cipto sering mendapat teguran dan peringatan dari pemerintah. Untuk mempertahankan kebebasan dalam berpendapat, Cipto kemudian keluar dari dinas pemerintah dengan konsekuensi mengembalikan sejumlah uang ikatan dinasnya yang tidak sedikit. Selain dalam bentuk tulisan, Cipto juga sering melancarkan protes dengan bertingkah melawan arus. Misalnya larangan memasuki societeit bagi bangsa Indonesia tidak diindahkannya. Dengan pakaian khas yakni kain batik dan jas lurik, ia masuk ke sebuah societeit yang penuh dengan orang-orang Eropa.
Cipto kemudian duduk dengan kaki dijulurkan. Hal itu mengundang kegaduan di Socitei ketika seorang opas atau penjaga mencoba mengusir Cipto untuk keluar dari gedung. Dengan lantangnya, Cipto memaki-maki sang opas serta orang-orang berada di dekatnya dengan menggunakan bahasa Belanda. Kewibawaan Cipto dan penggunaan bahasa Belandanya yang fasih membuat orang-orang Eropa terperangah. Tiga serangkai mendirikan partai politik. Bukan hanya mati-matian bertanggung jawab dengan profesi dokternya, Cipto Mangunkusumo juga melebarkan sayap ke pergerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1912, ia bersama EFE Douwes Dekker dan Suwardi Soerjaningrat mendirikan Indisch Partij. Mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Indisch Partij menggunakan majalah Het Tijdschrift dan surat kabar The Express pimpinan EFE Douwes Dekker untuk membangkitkan rasa kebangsaan serta rasa cinta tanah air. Partai pertama di Indonesia tersebut memiliki satu misi luar biasa, yaitu menentang politik rasial dari pemerintah kolonial Belanda. Namun sayang, partai tersebut tidak berjalan lama, sebab saat Indische Partij didaftarkan status badan hukumnya, pemerintah kolonial Belanda menolaknya pada 11 Maret 1913. Penolakan tersebut dikeluarkan Gubernur Jenderal Indenburg. Mengkritik Belanda melalui Bumi Putra hingga diasingkan ke Belanda. Tidak berhasil dengan partainya, Cipto Mangunkusumo bersama kawan-kawan revolusionernya pun kembali meluncurkan gerakan. Gerakan tersebut bersinggungan dengan rencana perayaan kemerdekaan ke-100 Belanda. Diciknya, pemerintah Belanda meminta daerah jajahannya untuk ikut serta menyukseskan acara tersebut dengan memungut uang dari rakyat jajahannya. Muak dengan cara kolonial, para pejuang kemerdekaan Indonesia pun mendirikan komite bernama Indische Komite tot Herdenking van Nederland onder Jarige Frijheid atau Komite Bumi Putra. Bumi Putra berkali-kali menuliskan artikel-artikel yang memberi pesan mengajak rakyat Indonesia tidak perlu ikut merayakan kemerdekaan Belanda, apalagi sampai menyisihkan uang untuk perayaan tersebut. Bukan hanya itu, Bumi Putra juga mengirimkan surat kawat ke Ratu Wilhelmina yang berisi protes terhadap perayaan kemerdekaan Belanda yang dianggap menghina kesengsaraan rakyat Indonesia. Dalam surat tersebut, Bumi Putra juga meminta dibentuknya Indisch Parlement atau Parlemen Hindia. Tulisan Suwandi yang berjudul Als ik een Nederlander was atau Andaikan saya seorang Belanda, dan tulisan Cipto Mangunkusumo berjudul Menimbang di koran The Express menjadi kontroversial. Karenanya, kedua orang itu bersama pemimpin redaksi Douwes Dekker diasingkan ke Belanda. Kembali ke tanah air. Pada bulan Juli 1914, Cipto Mangunkusumo diperbolehkan pulang ke tanah air karena penyakit asmanya sering kambuh. Ia tinggal di Solo, namun semangatnya tidak surut. Di Solo, ia terus mengecam praktik penindasan dari pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, Cipto Mangunkusumo menjadi anggota Volkskrant yang dibangun Belanda pada tahun 1918. Belanda menjadikan Cipto sebagai anggota agar ia bisa menampung berbagai aliran dan berharap kekritisannya surut. Namun keliru, Belanda justru mendapat banyak kritikan sebab Cipto Mangunkusumo sudah sadar bahwa lembaga tersebut hanya untuk mempertahankan kejayaan Belanda. Belanda kembali mengasingkan Cipto Mangunkusumo ke Bandung pada tahun 1920. Di sana ia menjadi tahanan kota. Di kota bunga tersebut, Cipto bertemu dengan anak-anak muda revolusioner seperti Soekarno. Akhir hayat sang dokter rakyat.
Kesungguhannya dalam menjalani profesi sebagai dokter dan pejuang kemerdekaan ternyata membawa Cipto Mangunkusumo ke pengasingan. Pada akhir tahun 1926 hingga awal tahun 1927, terjadi pemberontakan komunis di beberapa tempat di Jawa dan pantai barat Sumatera. Saat pemberontakan tersebut, Cipto Mangunkusumo pernah memberikan bantuan ke seorang pemuda. Ternyata pemuda tersebut ikut serta dalam pemberontakan. Belanda pun tidak menyia-nyiakan momen tersebut dan menuduh Cipto Mangunkusumo ikut serta dalam pemberontakan. Ia pun kembali diasingkan pada tahun 1927, kali ini ke Banda Neira. 13 tahun hidup di Banda Neira, Cipto Mangunkusumo dipindahkan ke Makassar dan selanjutnya ke Sukabumi. Semakin hari kondisi fisiknya pun melemah karena penyakit asmanya. Dokter Cipto Mangunkusumo pun wafat di Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 8 Maret 1943. Ia dimakamkan di Watu Ceper, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya, nama Cipto Mangunkusumo diabadikan menjadi rumah sakit di Jakarta. Cipto juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah melalui Presiden Soekarno dengan SK nomor 109 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.